Penat. Ni sekarang ni dah tak ada dah. Orang nak jogging jauh-jauh 40-100 km. Nak berjalan, bawa terik mentari tu. PKP. Jadi kita kena tenangkan diri tapi bersukan. Kena burn. Kau tidak gemuk. Kau nak tahu, minggu ni baik punya barang kita nak review. Huh, apa tunggu lagi? Kasih roll! I did it my way. Oh, tu dia. Pegamai hebat jogging. Macam aku cakap tadi lah. Lah ni nak jogging-jogging semua. Dengan sekejap lagi cuaca panas kan. Dengan COVID semua ni kan. Dengan PKP semua. Okay. Lah ni yang paling trending sekali. Semua orang pergi kayu bicycle. Orang Kedah panggil kayu gerek. Macam mana je gerek? Bila cakap saya gerek, yang tahu aku nak sembang pasal apa. Tak ada tak bukan review minggu ini. Aku bawa datang. Bukan makanan, bukan produk, bukan biskut. Tak ada apa kita nak makan. Ini makanan dia. Ini dia minggu ini seperti yang saya amat main tadi. Tak ada makan, biskut, apa produk semua kita simpan tepi sat sebab apa lah ni tengah trending. Dah lama dah orang duk kayu bicycle, naik road bike, naik folding bike, macam-macam bike. Okey, tapi bukan motor lah. Motor tu dah kategori lain. Ni bicycle untuk kita beriadah. PKP kita tak boleh ada bersukan yang duk interact-interact bola semua tak boleh. Jadi kita kayuh lah. Baik, ini dia folding bike. Thank you so much sekali lagi kepada Bike Lab Bukit Jelutong, Mr. Iwan. Saudara yang cukup humble. Pemilik kedai, dialah design. Dia boleh buat airbrush, dia yang repair bicycle A to Z pasal bicycle. Hampa tanya dia, semua dia tahu. Thank you so much. Thank you brother kerana memberi sebiji folding bike untuk saya review. Baik, ini kita ada Java Zelo. Java Zelo dia ada banyak colour. So kejap lagi kita cerita apa spek dia, apa warna yang ada. Sebelum itu, hampa boleh check it out depa punya Instagram. Cun gila Instagram dia, semua services yang dia ada. Ni, tengok kat sini. Ni dia. Nampak Instagram, kita kasih scroll sikit kat tepi. Sap. Adalah. Review bicycle orang tak buat dekat studio, kita buat dekat luar. Okey. Nampak gaya cuaca okey. Tak ada bunyi guruh. Jom kita kayu. Okay guys, seperti yang kita bagi tahu tadi, ini dia Java Zelo. Dia punya tayar 20 inci, folding bike yang paling in sekarang ni. Yang mana road bike teruskan, tapi yang mana folding bike. Mungkin nak travel sana, travel sini, tak payah nak tukar kereta, tak payah nak letak apa ni basikal kat atas kereta. You boleh fold macam ni. Okay, mari sikit kita tunjuk demo. Sini boleh? Tak ada hal meh. Okay, yang lagi satu dia tak adalah berat sangat. Okay. Weight dia okey. You buka saja macam ni, terus tekan, dah lock. So safety dah settle. Tapi bukan begini. Bukan begini ya. Jangan buat malu kat anak. Anak kau jangan senyum sangat. Itu salah. So, angkat je ni. Tolak saja ni. Pump. Lock. Safety. 1, 2. Dan antara features yang lain, kita ada pedal dia. Tapi ni sebab biasalah, ini kira baru, standard punya size. Jadi dia punya spek yang standard dia ialah dia punya pedal pun standard juga. So kalau you all nak pakai you punya running shoe ke, nak pakai kasut-kasut bagi grip sikit, you boleh tukar yang ada start tu. Itu senang je. Dia boleh buka yang ni and then you boleh tukar yang third party. Tapi original dia begini. So you all boleh tarik ni. Dah. Settle, sebelah ni pun sama. Sebab apa dia buat lock ni? Sebenarnya untuk you all, kan tadi bila kita nak fold, kalau tak boleh apa ni tutup dia, so susahlah dia berlanggar. So bila dia dah boleh fold, so dia boleh fold sampai rapat. So yang lebih menariknya lagi, ialah kau tengok babe, sini. Ha. Disc brake. Sibuk engkau ya. Ha, okey. So nampak disc brake brother. Ni bukan main-main eh. Untuk safety. This brake. Yes. Tapi ingat kalau korang turun bukit laju-laju 30-40 km, janganlah korang terus tekan this brake depan ni. Menonggeng. Okay. Depan settle. Dia punya belakang pula. Fuh. Nampak dia punya cengkaman dia. Terbaik lah. So, dekat sini, ini antara Ahim, mari sini.
Boleh tengok saja tak buat apa. Tekan brake ni. Okey, tekan brake. Macam ni. Ha, okey. Macam ni, macam ni. Tekan ke depan. Macam tu. Okey, jangan lepas eh. Jadi percaya kepada awak. So, sistemnya ialah Shimano. Look at this man. Look at this man. Where is it? Shimano gear dia. Shimano. Sini pun ada juga. Kita ada 7 gear di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Sekarang ni kita ada berada di gear yang number 1, iaitu nombor yang paling atas. Thank you brother. Okay. So, boleh. Daddy daddy pusing. Ahim tukar gear. Okay? Boleh? Oh, daddy pusing. Ah, daddy pusing, Ahim tukar gear. Tukar gear dia begitu eh. Okay, kita try eh. Okay. Okay, tukar. Ha. Yeah, satu lagi. Satu-satu. Satu lagi. Tengok macam mana smooth dia. Lagi. Lagi. Gear 7. Itu dia, gear 7. Tukar balik. Tukar balik, laju, laju. 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 Wow. Wow. Sikit lagi. Okey, dah. Gear berapa? Satu. Satu. Disc brake sikit. Woo. Itu baru kayu. Setempat dia. Belum kayu. Mata tempat lagi. Dah berpeluh macam ni. Okey. Features yang seterusnya. Gear. Kasih tengok angle ni sikit. Juga Shimano. Dia punya set dia memang Shimano. Yang bagusnya kat sini. Okey, pada siapa yang newbie pun jangan risau. Sebab apa? Cara dia, bila you all tolak ni, dia akan tolak ni adalah gear rendah lah. So, bila you nak naik, you tekan plus kat sini. So, you tekan plus, dia akan naik. Plus, dia akan naik. Nampak? Plus, 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 plus. And then you just tolak saja. Very smooth gear dia. Kalau brand lain punya gear, memang you all akan rasalah kekerasan dia. Dan dia selalunya takkan boleh you nak switch begini kalau tak mengayuh. Sambil kayuh susah. So, dia akan ketat. Okay, ni brake dia tadi. Brake depan, brake belakang semua dah ada. Dan juga kita ada, sini pun ada handle dia. So, setengah orang dia nak adjust kiri kanan. Tapi sebenarnya ini orang tak adjust lah. Orang kalau terlari je baru dia adjust. So, kita make sure tengah and kita lock. Ini ialah untuk tinggi dan rendah. Sini pun ada siap-siap dah. So, you nak tinggi mana? You nak rendah mana? So, semua dah ada. So, paling tinggi tadi ni kalau you tengok dia tulis ukuran ialah 28.6 mm. So, normally paras yang betul, kalau ikut saya, kalau ni habis standard dia begini, at least you bawa seat you tu samalah lebih kurang dengan seat. So, ini macam rendah. So, what you have to do is, you buka ni, you boleh tarik. Jangan tarik sampai habis. Ni lain. Jangan sampai habis. So, begini saja. So, dia ada marking glass. Ni max. Tengok lah. Ni max dia kat sini. So, you tak boleh pergi more than this. So, selalunya kalau ini you punya handle, seat you ngam-ngam begini, dah cun dah ni. So, kalau you rasa tak grip sangat, tepi sini you boleh ketatkan. So, you ketatkan dulu kat sini sikit. Not too tight. And then, lock. That's it, man. See? Lebih kurang. So, bila you bawa, sedang-sedang macam tergapung sikit. And then you, wheelie lah. Hehehe, tak ada lah. Okay. And then, antara yang baiknya, selalunya orang yang bawa folding bike ni, dia akan lebih suka make up. Macam saya suka make up. So, dia dah siap lah tempat aksesorisnya. Contoh, okay. Kat sini, untuk safety. So, depan punya aksesoris, mungkin letak lampu dah ada siap. Yang paling penting sekali, ramai orang tak tahu benda ni sangat penting, iaitu untuk letak you punya water bottle. Boleh buka di sini, letak water bottle punya compartment and then you slot masuk. Yes. So, dia very basic yang ini. Belakang ni pun dah ada siap juga skru untuk you letak yang lain. Belakang ni selalunya orang letak box dan juga another lampu dekat sini. You ada stand kat sini. Comel je. Comel. See? Great. Very simple. Dan, kalau kat sini you tengok. Dia akan tulis lah. Dia dah tulis kat sini. Easy shift system, extreme drive train dan juga aluminium high end technology. Yang penting, di sini pula ialah City series and folding series. Yes. Dan yang paling senang sekarang ni punya teknologi.
basikal tak macam dulu. Nak kena pakai sepanah hidup, kiri kanan, buka-buka. No more. You tengok kat sini. Dia hanya buka ni saja. Dia buka ni and then dia longgarkan. And then dia terus boleh buka tayar and servis. Depan pun sama. Semua sistem sama. So, what you have to do now, beli je lah duit. So, kalau nak tahu info, info-info semua, kejap lagi kat studio, kita balik studio. Sini kita sesi nak belanja. Macam mana cantiknya. Sebab apa, dia ada banyak color pilihan masing-masing. Okay. Nampak tak? Bila faktor lemak telah berganda dalam badan kita. Baru tunjuk review macam tu sikit basikal pun aku dah mengah dah. Tapi lah ni aku dah start kayuh balik lah. So kalau folding bike ni best. Sebab apa, bila aku duduk kayuh folding bike, aku tengok orang yang bawa road bike tu, geram dia aku tengok. Dia boleh potong laju macam tu. Kita kayuh sam. Dia. Kenapa tu bro? Penat ke? Sakit je hati kan. Tapi tak apa. Sebab kalau kita suruh dia orang yang kayuh folding bike, dia orang pun akan menang. Tak adalah. Okey, yang penting kita hidup dengan cara yang sihat. Itu dia spek tadi semua saya dah kongsi dengan anda dekat luar tu macam mana. Apa dah tengok dah. Dia punya gear macam mana. Dia punya seat macam mana. Dia punya brake. This brake, babe. Fuh, power. Dan dia ringan saja boleh angkat. Boleh full kot tu. Boleh full kot ni. Masuklah kereta gedebu. Apa lagi alasan? Tak ada alasan kan? Jadi, hampa boleh check out IG Bike Lab Bukit Jelutong. Hampa boleh DM kat situ. Message kat situ. Kalau hampa nak tahu owner dia, nama dia Wan. Terbaik, humble, Mama Mia. Kita jumpa lagi dalam next episode bersama saya, Marcello. Hello, review session. Bye-bye, stay safe. ID did my way.